Salam sukacita bagi kita sekalian. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ketujuh dengan tema mengukur kefasikan. Apakah ukuran untuk kefasikan? Sebenarnya ukuran untuk kefasikan adalah bagaimana orang hidup dengan mementingkan dirinya sendiri dan tidak mengindahkan Allah. Kita menjalani kehidupan ini dan kita menjauhi kefasikan supaya dalam setiap kehidupan yang kita jalani, ketika kita mengakui serta melakukan kehendak Tuhan, di sanalah kita boleh hidup justru menjadi pribadi-pribadi yang siap melakukan kehendak Tuhan dan dijauhkan dari segala kefasikan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mau melakukan kehendak-Mu. Karena dengan melakukan kehendak-Mu, kami dapat memberikan kesaksian tentang apa yang benar melalui kehidupan kami kepada semua orang. Sehingga kami boleh terhindar dari kefasikan. Biarlah dalam tuntunan tangan Tuhan, kami senantiasa dapat melakukan kehendak-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Amin.